Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana itu video lama Nabil Ahmad Nafi pakai seluar pendek atas paras lutut. Pelawak Nabil Ahmad Nafi pakai seluar pendek sehingga menampakkan auratnya. Sebaliknya, ia hanya video lama semasa mempromosikan sebuah pusat kecergasan beberapa bulan lalu. Jelas Nabil, video yang tular baru-baru ini di platform TikTok adalah video lamanya semasa zaman jahil dan bukannya kini yang lebih menutup aurat. Saya tak tahu langsung video itu keluar semula di TikTok. Itu video lama saya dulu semasa zaman jahiliyah kot zaman saya rajin ke gimnasium dulu. Saya pun tak perasan mereka kongsi semula iklan itu, katanya lagi. Tegas Nabil, dia sudah lama tidak pergi ke pusat kecergasan tersebut dan video tersebut direkam beberapa tahun lalu, yaitu sebelum pandemi COVID-19 lagi. Memang dah lama sangat saya tak ke situ, dah bertahun-tahun dah. Kalau tak salah, penggambaran iklan itu pun dah lama, mungkin sebelum pandemi COVID-19 lagi, sebelum PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, katanya lagi. Sebelum ini tular di media sosial memaparkan Nabil atau nama sebenarnya Ahmad Nabil Ahmad melakukan beberapa aktiviti dengan menggunakan peralatan di pusat kecergasan itu. Apa yang menarik perhatian ramai adalah pelawak itu memakai kemeja putih serta seluar pendek atas paras lutut. Hantaran itu telah menarik perhatian ramai di mana mereka meminta Nabil untuk menjaga auratnya terutama sudah menunaikan ibadah haji. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.